يوم تبلى السرائر فما له من قوة. Salah satunya Kayla, seorang tunanetra berasal dari Makassar yang terinspirasi dari Mashita, peserta Hafiz Indonesia 2016. Katanya kamu juga terinspirasi jadi semangat karena ada Mashita juga, betul? Betul. Betul. Tuh ada, mumpung ada Mashita di sini, ucapkan terima kasih Mashita. Terima kasih Mashita. Sama-sama Kayla. Subhanallah, persahabatan luar biasa antara Mashita dan Kayla, sama-sama dari Makassar, sama-sama mencinta Al-Quran. Kayla memiliki suara indah dan semangat yang kuat untuk menghafal Quran. Kayla adalah harta terindah dalam keluarganya. Kayla, ya. Kamu dari lahir tidak ya. Bisa melihat? Sama sekali. Sama sekali? Ya. Suka ada, aduh ya Allah aku mau melihat, suka ada gitu atau tidak? Suka. Suka? Kalau misal bisa melihat, siapa yang ingin kamu lihat pertama kali? Bunda. Bunda? Bunda, bisa bergabung dengan saya di sini, Bunda. Nih, Bunda. Nih, pegang wajah Bunda. Bunda kamu yang membesarkan kamu, mendampingi kamu dengan sabar. Tidak usah dilihat juga. Rasakan kasih sayang Bunda selama ini. Sayang sama Bunda? Sayang. Sayang. Peluk Bunda. Makasih kakak. Makasih. Bun, ini anak ya. Keberapa? Anak pertama. Berapa bersaudara? Tiga. Tiga bersaudara? Iya. Adik-adiknya? Alhamdulillah, sempurna. Semua sempurna? Iya. Ya. Begitupun dengan Kayla pun sempurna. Dari lahir Kayla tidak bisa melihat? Dari lahir Kak Irfan, prematur. Lahirnya cuma 27 minggu dan beratnya hanya 1,4 kg. Tapi bayi prematur ini yang diberikan keterbatasan penglihatan oleh Allah. Iya. Membuka mata hati kita semua untuk mencintai Al-Quran ya. Iya. Kamu mau ucapin makasih gak ke Bunda? Iya nak. Terima kasih Bunda, udah membesarkan aku. Sempurna, seorang semua sempurna semua, tapi kita tidak bisa mengelak kalau Allah yang kasih, apa boleh buat, terima saja dengan ikhlas. Biasa dia bilang, Nek, kenapa mata saya gelap? Tidak bisa lihat apa-apa, lah iya nak, biar kamu tidak melihat, tapi hatimu melihat, pintar kamu mengaji, menghafal Al-Quran, dia bersemangat lagi kalau saya kasih begitu. Saya mau lihat Bunda sama ayah, adik, nenek. Ya Allah, lancarkanlah hafalanku ya Allah. Sepanjang tayangan tadi Kayla bertanya, itu apa kak? Itu aku sedang di mana kak?
tadi Kak Irfan ceritain ya. Jadi Kayla itu tinggal di Makassar bersama dengan neneknya. Karena ayah Kayla bekerja di salah satu perusahaan swasta yang mengharuskannya berpindah-pindah tempat. Sehingga ayah dan bundanya Kayla sekarang tinggal di Tangerang bersama dengan dua orang adik Kayla. Dan Kayla bersama dengan nenek. Kangen gak sama nenek? Kangen. Biasanya tiap hari sama nenek ya? Iya. Nenek sekarang ada di mana? Kamu mau dipeluk nenek gak? Mau banget. Siapa itu? Siapa itu? Nenek. Peluk dong neneknya. Rindu sama nenek? Rindu. Nenek apa kabar? Sehat? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bundanya Kayla kemarin cerita. Katanya ketika dokter memvonis bayi 5 bulan saat itu tidak akan bisa melihat. Secara manusiawi, bundanya Kayla katanya merasa hancur sekali. Tapi nenek yang menguatkannya, apa yang disampaikan nenek kepada bundanya Kayla saat itu? Ya, mau di apa? Allah kasih yang begitu. Semua orang tidak ada yang mau. Mempunyai anak seperti ya. Tapi kalau Allah yang kasih, mau di apa? Ya. Minta terima dengan ikhlas. Jadi saya tidak pernah saya kecewa, saya dapat cucu seperti ini. Ya. Itu yang menguatkan nenek kepada bundanya? Iya. Alhamdulillah bundanya akhirnya kuat betul. Oh iya, alhamdulillah. Bunda bisa gabung bunda? Di hadapan kita ada 3 perempuan. 3 generasi. Tapi mereka perempuan-perempuan hebat. Ketika salah satunya sedang jatuh, mereka menguatkan satu dan yang lainnya. Kayla dengan kondisinya pun dia selalu ceria. Itu cara dia menguatkan bundanya. Begitupun nenek tercinta. Sayang sama bunda dan nenek ya? Sayang. Coba ucapkan. Bunda, terima kasih bunda. Sudah dampingin aku. Buat nenek? Nenek, terima kasih. Sudah rawat Kayla sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan nenek sehat, panjang umur. Sama Kayla juga, mudah-mudahan Allah mudahkan hafalannya sampai 30 juz. Insya Allah. Dan hafalannya Kayla sekarang pun Kayla sudah mendapatkan undangan resmi dari Kerajaan Arab Saudi. Dan tahun lalu bisa membawa kedua orang tuanya bahkan nenek pergi haji. Seumur dia di kondisinya. Terus apa yang sudah kita persembahkan kepada orang tua kita? Coba tanya pada diri sendiri. Apakah hanya merepotkan saja? Apakah kita hanya bisa meminta saja? Kemudian kita kadang-kadang marah, bete. Ketika kita meminta sesuatu tapi tidak dikabulkan oleh orang tua kita. Lihat, Kayla. Dia memberi dan memberi kebahagiaan kepada kedua orang tuanya, adik-adiknya dan juga neneknya. Bunda sudah tidak berkecil hati lagi, bukan? Bunda saya bersyukur. Saya bangga sekali Kak Irfan sama anak saya. Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya Kayla di sini membuat kita lebih bisa mencintai Al-Quran, mencintai agama kita. Amin. Menghormati kedua orang tua kita. Amin. Abi. Ini cara Allah mengangkat derajat sebuah rumah tangga. Rasulullah bersabda, "An-nadratu sahmun min sihami iblis." Mata ini adalah anak panah setan. Banyak orang punya 2 mata.
mudah melihat dosa, mudah melihat maksiat. Allah menyayangi Kayla. Allah jaga. Allah angkat derajat bunda. Allah angkat derajat sang nenek yang telah menjaganya. Suatu saat, barusan Kayla berkata, "Terima kasih bunda telah mendampingi Kayla. Terima kasih nenek telah menemani Kayla. Nanti di akhirat, Kayla akan berkata, bunda, nenek, aku gandeng bunda dan nenek ke surga. Sekarang pegang tanganmu nak, nenek, ya, tangan nenek pegang dan bunda tengah. Ucapkan sekarang, bunda, ya ucapkan, bunda, nenek, aku, insya Allah akan gandeng bunda di surga. Allahu Akbar. Saudaraku, kita orang tua rindu punya anak yang bisa menggandeng kita ke surga. Berbahagialah bunda. Bunda sudah bisa melihat. Bergailah kebahagiaan rezeki ini. Kayla, ingat Syekh Ali, ingat Kak Nabila, ingat Kak Irfan, ingat Abi Amir, ingat semua kru di sini. Insyaallah bawa kami ke surga insyaallah. Amin ya Allah. Terima kasih Kayla. Iya. Semoga Allah berkahi. Insyaallah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari', ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'id, ya Muzir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Khafif, ya Muqib, ya Hasid, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujid, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'iz, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin.